Dengan harga terjangkau, tentunya konsumen jadi makin demen dan kesemsem. Hal itulah yang menjadi primadona di HP terjangkau masa kini. Oleh karena itu, Ulasan Gadget sudah ngerekomin untuk kamu beberapa pilihannya yang mungkin bisa jadi bahan belanjaan sewaktu THR dibagikan. So, dan berikut 5 HP murah terbaik April 2022 versi Ulasan Gadget. Di urutan kelima ada Realme Narzo 50A. Diotaki oleh SoC mantep gaming yaitu MediaTek Helio G85. SoC tersebut sudah terbukti cakep buat ngebabat game masa kini, asal bukan game terberat Free Genshin Impact. Sebagai ciri khas Realme Narzo 50A, tak lupa buat dikasih baterai Dinosaurus 6000 mAh, alih-alih biar nggak cepat lobet. Dukungan triple kamera 50MP plus 8MP selfie kamera juga udah cukup buat diajak video call saudara-saudara yang lagi jauh di sana. Kualitas foto dan video udah cukup oke. Tapi bukan yang paling terbaik. Well, kalau kesemsem dengan Realme Narzo 50A, link pembelian ada di kolom deskripsi. Bukan yang terbaru lagi, Poco M3 masih worth it sampai saat ini. Terlepas dari tagline-nya entry level killer, Poco M3 nawarin beberapa fitur menarik. Sebut saja persenjataan baterai badak 6000 mAh, SoC Snapdragon 662 yang ngebut buat gaming, dan masih banyak lagi. Setelah seri penerus si Poco M3 ini keluar, harga jual pun perlahan-lahan mulai turun. Jadi worth it banget buat dipertimbangin. Cek link yang ada di deskripsi kalau kesemsem dengan Poco M3. Walaupun masuk dalam ranah entry level, tapi secara looks, HP ini bisa dibilang S22 Ultra versi murah meriah. HP berlayar 6,6 inci PLS TFT beresolusi Full HD Plus ini, Samsung pun turut memberikan proteksi layar Corning Gorilla Glass 5. Mantap. Oh iya sob, beralih ke jeroannya, Samsung nyuntikin SoC buatannya sendiri, yakni Exynos 850 dipakai buat gaming udah mantep. Ada dua pilihan RAM, 4GB atau 6GB. Well, saya saranin kalau punya budget yang lebih dikit, langsung sikat varian 6GB aja, biar multitasking makin lancar lagi. FYI buat kalian yang tertarik, link pembelian sudah saya sertakan di kolom deskripsi. Di urutan kedua ada Realme 7i. Ditenagai oleh chipset Snapdragon 662 berfabrikasi 11 nanometer. Walaupun sudah tidak berkesan baru, chipset ini masih kuat buat ngebabat game-game seperti MLBB, PUBG Mobile, CODM hingga Free Fire. Terlepas dari itu, HP berlayar 6,5 inci berpanel IPS ini telah disupport refresh rate 90Hz. Selebihnya, dukungan quad kamera 64MP dan ROM 128GB begitu membantu banget buat kamu yang hobi motret. Pasalnya, nggak perlu takut lagi kehabisan storage waktu ingin menyimpan file foto atau video. Mantap, cek link di deskripsi kalau kesemsem dengan Realme 7i.
Di urutan pertama ada Vivo V20 SE. Selain harga jual yang kini udah makin murah, Vivo pun turut membekali seri V20 SE dengan performa yang apik di kelasnya. Chipset Snapdragon 665 dengan fabrikasi 11 nanometer yang diturunkan kepadanya mampu memberikan experience gaming dengan cukup oke. FYI, biar semakin memanjakan user dan penggila fotografi, sang vendor mempercayakan 48MP sebagai main kamera untuk mengcapture momen selama Ramadan. Baterai 4100 mAh meskipun tergolong gak gede-gede banget, tapi Vivo ngasih fast charging berdaya 18 watt. Seenggaknya udah ada lah ya. Anyway, itu dia tadi HP murah terbaik April 2022. Kalau ada versi kamu, komen di bawah ya. Jika ada request, komen juga. Which is, jika suka dengan videonya, boleh dong bantu like dan subscribe. Share juga ke teman-teman keluarga jika video ini dirasa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.